striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta mendapatkan pujian dari media Vietnam. Pujian tersebut didapatkan Ramadan Sananta usai sukses mencatatkan penampilan gemilangnya bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dalam leg pertama kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023, Sananta sukses mencetak 2 gol atau brace ke gawang Brunei Darussalam. Kemudian di leg kedua yang digelar di markas Brunei di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, pemain Persis Solo itu berhasil menyumbang 1 gol. Sehingga 3 gol telah diciptakan dirinya dan masuk dalam jajaran top skor sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, ia pun kini sejajar dengan mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, moncernya Sananta menjadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 lantas mengundang perhatian dari salah satu media Vietnam, Soha.vn. Dulunya, Sananta bak stiker berkaki kayu lantaran sering membuang banyak peluang. Namun, kini pemain Persis Solo tersebut justru sejajar dengan Lionel Messi. Sempat dikritik, berkaki kayu, striker Indonesia 20 tahun ini sejajar dengan Messi di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha.vn dalam judul artikelnya. Lebih lanjut, Soha.vn menilai jika Sananta adalah aset emas dan tentunya menjadi harapan sepak bola Indonesia. 3 gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta. Striker berusia 20 tahun itu menjadi harapan sepak bola Indonesia, tambah pernyataan Soha.vn. Tak hanya Sananta, pemain timnas Indonesia lainnya yang juga sukses mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Dimas Derajat. Dimas Derajat mencetak 3 gol atau hat-trick pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Lalu, daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 gol, Lionel Messi, Argentina, Dimas Derajat, Indonesia, Ramadan Sananta, Indonesia, Nicolas De La Cruz, Uruguay. 2 gol, Neymar, Brasil, Rodrigo, Brasil, Yuyao Hsing, China Taipei, Felix Torres, Ecuador, Michel Udebuluzor, Hong Kong, Hoki Caraka, Indonesia, Rizky Rido, Indonesia, Elwin Moaung, Myanmar, Darwin Nunes, Uruguay, Salomon Rondon, Venezuela, Abduwasea Almatari, Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.